Good, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back ke channel Yusaf Sembang Kari. Aduh ya, cukup bagi tahu aku macam mana Tenhak boleh buat benda guys. Aku penat dah ulang benda yang sama every single game. Every single game and the only team yang main setiap 3 hari guys. Korang kena keep in mind tau. Minggu ni, hari Ahad, lebih kurang final Carabao. And this team boleh, this team boleh dapat result macam ni lawan Barca, man. And Barca ni pula, macam aku cakap ni Barca top of the league. Right. Kalau aku tengok macam mana hari tu Liverpool struggle lawan Real. Tapi top of the league La Liga pun siapa? Barca. Siapa yang kena ayam kat sini? Barca. So memang kudus lah. Aku bukan sahaja. And aku macam memang nak ni jadi satu topik yang mana aku nak komen kat bawah. Aku sini nak tahu pendapat kau enggak lah. And kau rasa betul buat masa sekarang ni probably and probably the best manager dalam Eropah sekarang is Ten Hag. Mungkin lah. And sebab kalau lah manager lain yang duduk dalam keadaan Ten Hag awal season hari tu kena build the team daripada team yang the worst team in Manchester United history, kau rasa manager mana yang boleh buat dapat result macam ni sampai sekarang? Diorang ni ada peluang menang quadruple. Walaupun aku tak rasa diorang akan menang Liga, boleh jadi kalau tak ada benda yang mustahil kan, menang bola ni bulat. Tapi kira maksud aku cuba sampaikan is that ada kebarangkalian tu lah kan? Walaupun rendah maybe 1%, 2%, mungkin 10% lah pun kan, diorang boleh kan? Boleh pull it off. So boleh menang quadruple, man. Right, bukanlah Champions League punya quadruple, tapi still lah, come on lah. And disebabkan Nick Pope sekarang tengah injured, kena suspended, tak ada alasan lain untuk tak dapat lah and menang. So kita akan tengok macam mana nanti season, kalau Eddie Howe masterclass tiba-tiba ke apa, yang tu mungkin. But as of now, ni memang aku memang cakap world class lah performance, serious aku cakap. Sebab kau bukan senang, kau nak jumpa manager yang berani akui kesalahan diorang in the game. Kita nampak, dia nampak first level ni masa first half struggle, mate. Awal aku cakap tak ada teruk sangat, tapi tak berapa yakin untuk menang game. Tapi lepas substitution, Change the game. And kita start yang paling obvious sekali, dia memang sentiasa menyelamatkan keadaan member. Kalau tak masuk dalam Hall of Fame of the best goalkeepers ever to play for Manchester United, aku tak tahu apa lagi dia perlu buat. Dia kena korbankan keluarga dia ke apa, itu aku tak tahu. Korang sini pun boleh komen, aku dah jam habis. And then kita ada Bisaka struggle habis dengan Balde. Guys, aku rasa kan macam play-play yang perform untuk Barca, macam first leg kan, Pedri, Gavi, is that player sign La Masia je kan. Macam Balde, Balde pun La Masia. So player yang diorang sign ni contoh macam Rafinha, memang lah Rafinha create banyak chance and bermasalah dari segi untuk MU defense juga. Tapi still bukannya dia clinical mana pun kan. And kita nampak Lewa pun hari ni mampu score penalty je pun. But budak-budak La Masia tu memang lain macam tu. Oi, kalau tak tahu aku, tempat tu ada sebab dulu budak-budak La Masia almost first level boleh menangkan diorang sampai treble bagai kan. Sebab lain macam siap La Masia diorang ni. Aku tak tahu apa yang diorang makan kat kantin ke apa sampai memang impressive lah kan. Budak-budak muda ni kan, sama gak macam Garnacho muda. Macam ni gak Balde. Balde tak silap aku 2 tahun lah kan, daripada Garnacho ke tu 2 tahun, tak silap aku 1 tahun. But impressive gila lah. And aku tengok, bagi aku first half bisa ke struggle, tapi second half dia macam grew into the game and tak ada masalah sangat lah. Tapi probably the best part untuk Manchester United dalam game ni bagi aku adalah selain dari manager obviously dengan De Gea, dia punya defense lah. Dia punya partnership between Varane and Martinez. Macam mana Martinez sebelum mula, aku termasuk lah, kalau aku tengok review Martinez aku cakap mungkin nak menjadi masalah dari si physicality dia. But at the end of the day, kalau kau ada kepala otak untuk defend, tak menjadi masalah. Kalau letaklah macam mana pun, Haaland ke apa bagai, kalau tak ada masalah, tak ada masalah. Easy dalam game ni kan. Martinez dengan Varane, bagi aku Varane lagi nampak solid dalam game ni. But at the end of the day, sebab Varane pun nampak kita physical lagi besar and experience in winning trophies kan. So maybe takkanlah tiba-tiba kau expect Martinez jadi the best defender in the world bagai kan. Tapi still perform lah kan. And dua punya partnership ni aku rasa yang paling solid lah. Itu pun first leg Martinez tak main tau kan. Tu yang mungkin sampai konsid 2 biji. Maybe kalau dia main konsid 1 biji je, siapa yang tahu kan. But still lah, come on lah. And aku rasa kalau kau sebut Varane best defender in the league so far pun, aku rasa tak ada orang yang boleh argue sangat pun. And sebab selain benda dia, siapa? Saliba kebelakangan ni struggle. Siapa lagi? Gabriel kebelakangan struggle. John Stones mungkin dah sebelum dia injured. Siapa lagi guys? Cuba beritahu aku. Varane, aku rasa memang dia tu. And kalau bukan dia pun dia top 3 lah kan, awal lah aku cakap. And then kita tengok apa dalam game ni. Casemiro, aku nak fokus kat Casemiro. Sebab apa? Sebab first half walaupun team play struggle, yang tak struggle bagi aku first half, bagi aku alright defense, De Gea dengan Casemiro lah.
Casemiro rasa tu pass lawa gila dia buat, dia create a space untuk Fernandes. Tapi Fernandes sebab aku kena bagi dia benefit of the doubt, member tak, bukannya pure right wing. Kalau pure right wing, dia dah ada confidence untuk macam ni nak placing, sama ada dia cross ataupun dia shoot. Kalau dia shoot pun dia tahu placing sesuai untuk score kan. But at the end of the day, dia bola tu safe, but nampak tepat je goalkeeper. Tak ada tepat saat dia try untuk placing juga, tapi sebab dia bukan pure right wing, so kau boleh macam redo je lah kan. Tak ada nak cakap apa kan. And seorang member si Casemiro ni pula guys, si Fred, member aku rasa dia ni lah one of the player yang macam kau tak expect tau, apa nak expect dari dia. Sebab banyak game ni kadang-kadang kau rasa macam nak criticize dia, tapi kadang-kadang banyak kat dia selamatkan keadaan. And aku teringat paling obvious game lawan Arsenal lah. Sebab game Arsenal yang diorang menang yang first leg, sebab dia masuk as a sub, tapi lepas dia masuk memang solid habis kan. Arsenal memang tak boleh nak create chance langsung, aku ingat lagi. But sekarang kita nampak kat sini first half agak meruncing kan, but then jadi superhero mat. Sabi Iza tak payah turun pun game ni. Tak payah turun pun, boleh kunci habis. Aku tak tahulah apa yang Ferguson bagi tahu Ten Hag, yang diturunkan ilmu wahyu ke apa, aku tak tahu. Tapi guys, mungkin juga sebab dinner tu lah yang kita tahu yang viral baru-baru ni. Apa yang diorang sembang aku tak tahu kan. Sebab memang dia dah banyak kali berhadapan dengan Barca. Mungkin bukan Barca yang sama, maybe tak penting, ataupun apa yang dia nak turunkan tu tak membantu sangat. Tapi dia still tengok game, so dia mesti ada still apa-apa football IQ yang dia nampak daripada permainan Barca. Especially masa first leg tu, maybe dia nak boleh sampai dengan Ten Hag, yang buatkan nampak kan, nampak Ten Hag pun berani buat penukaran tu. Aku tak tahu sama ada first half tu memang Ten Hag punya pemikiran and ditukar pada Ferguson punya nasihat, ataupun yang vice versa, Ferguson yang suggest player yang sesuai untuk hadap dengan ini. Lepas tu baru second half Ten Hag tak sesuai ke pun tak tahu. Tapi tak kisah, yang penting result, dapat result kan. Macam aku cakap, pulang menang aku ada upah siap. Aku pun tak expect awal untuk MU. Macam seronok lah tengok MU bangkit to the good old days balik. Tapi aku tak tahu dia boleh maintain ke tak kan, sebab banyak games. Tapi still untuk apa yang dah achieve so far, Kau kena bagi kudus awal aku cakap. And then Sancho memang struggle lah first half pun obvious. Aku rasa Sancho ni, dia macam kita nampak dia perform sebelum ni macam as a number 10 kan. Tapi dia aku rasa sesuai untuk lawan team yang lebih try untuk attack lah. Barca try untuk attack, tapi dia ada De Jong. Right? Ada sebab kenapa MU nak mamat ni kan. Nampak game ni menunjukkan sebab lagi tu, lagi jelas. Kau reject si Europa League punya team sebab aku nak main Champions League. Last Champions League kejundang masuk Europa pun ke laut kejundang. Mungkin boleh menang La Liga, mungkin tu dia happy aku kan. But aku rasa dah ada fans MU yang happy, sorry, yang sedih ataupun yang bengang dia sebab dia tak nak join, macam happy yang malam ni kan, sebab tengok Mamat ni team dia kecundang. And then macam aku cakap dia, Sancho dia kena lawan team yang aku rasa lagi expensive lah. Kalau team-team yang macam ada lebih physicality, macam De Jong nak try pocket dia macam struggle lah game ni. And then dia ada flair tu kan, flair sebagai seorang kreatif. Tapi at the same time, sebabkan position ni bukan position pure dia, so dia perlukan masa untuk dia. And aku rasa untuk game yang penting macam ni macam tak sesuai pula kan. Nampak dia dengan Whitehouse macam terputus talian man. Dua-dua ni macam tak ada connection langsung. And walaupun kita tahu Mamat ni pressing bagai apa bagai Whitehouse tu, tapi struggle. Ada sebab member kena sub man. Rashford pula tak buat banyak pun. Dia try work hard tapi dia tak create apa-apa. Kita tahu Rashford ni lah Rashford sebenarnya kan. Dia score sebenarnya ni, kita macam kadang-kadang jam. Macam ni member boleh score bagai. Tapi dia tak mengejutkan, sebab dalam press conference pun Xavi dah bagi tahu. And masalah besar doang, one of the players is Rashford. Dia akan cari cara untuk handle. And kudos, aku rasa orang berjaya handle Rashford, tapi tak berjaya handle MU as a whole. Tu yang buatkan orang struggle lah. And hari tu aku dah sembang macam meruncingkan untuk EPL. Kalau mana La Liga, sorry, team tak ada team EPL langsung, mara ke next round untuk Champions League. Tapi guys, macam mana aku nak sembang macam tu, kalaunya dalam Europa punya La Liga punya leader pun dah kecundang kan. And tu korang sendiri boleh fikir yang komen kat bawah kan. So nak sembang pasal Anthony sikit lah. Sebab member score goal winning winning goal. Lepas tu mungkin akan ada orang still yang nak fokus kat dia punya spinning punya bagai kan. Tapi at the same time, aku selalu cakap, kalau kau tengok review aku selama ni pun, aku selalu cakap senang je pasal Anthony. Kau kena bagi dia masa kan. At the end of the day, kau tak boleh ubah cara permainan seorang-seorang player. Kalau dia seorang yang suka buat skill, biar je lah dia buat. Melainkan skill tu melibatkan kepada dia concede goal tu, lain cerita. Aku boleh lah hanyak dia cukup-cukup kan. Tapi kalau untuk dia tak ada buat apa sangat pun kan, dia try untuk adapt and try untuk masukkan skill dia, maybe lah tak sesuai at the highest level. Tapi kalau Ten Hag sendiri pun tak ada criticize the public bagai sampai sakit hati dengan dia ke apa, maybe mesti ada dia cakap in behind closed doors ke apa. Tapi kalau kau fikir secara logik, Ten Hag lagi lama mat dengan dia ni kat EX, so dah lagi kenal dia ni. So kalau Ten Hag nampak dia berani buat, maknanya Ten Hag bagi green light lah. Awal aku cakap takkanlah dia berani pijak Ten Hag macam tu. Aku nak buat tak ada menurut juga EPL aku kesisian. Aku rasa tak lah kan. Tapi maybe aku salah, kau mesti boleh komen kat bawah kan. And nampak
senang cerita macam ni. Macam mana kita boleh cara untuk kita justify signing Grealish to MC, macam tu kita boleh justify Anthony. Walaupun harga mahal, tapi kau tak boleh control harga kau kan. Macam last season ada, last season tak sangat lah untuk Grealish. Season ni lagi banyak moment-moment yang dia beri impact, and moment tu yang mahal sebenarnya kan. Bukannya sebab dia punya ability je, moment yang dia bagi tu. So Anthony apa dia bagi moment tu kan? Dia bagi macam game Arsenal mula-mula, dia bagi confidence dengan skor gol yang pertama. Dan kat sini kita nampak ada gol kemenangan, bagi confidence. And kalau dia ada confidence, dia akan lagi membantu MU untuk game yang akan datang. Kalau dia dapat confidence untuk perform kan, dia tak diberi kepercayaan daripada Ten Hag. Kebelakangan ni kena bench untuk Bruno. Mungkin dia dapat tak puas hati, member sign ni one of the apa highest paid player top 10 in Premier League. Kau tak nak, takkan kau tak nak lawan sikit untuk position kau orang, baik kau tak join ni, betul tak? So nampak raya ada hunger tu lah. And sekali lagi ni bagi kudos kat man management of Ten Hag lah. Itu paling obvious sekali. So game ni interesting, kita akan tengok macam mana round 16 nanti. And kita akan tengok macam mana team ni nak keep up Bruno lah, man. Bruno kan, macam mana kan dia boleh keep fitness level macam ni lah. Aku yang tak tahu lah. So dia mengingatkan aku pada Xhaka lah. Tapi Xhaka taklah seperform Fernandes, maksud aku dari segi physicality, dari tak injuran dia tu. Yang tu memang tak tahu lah. And sebabkan dia ni, aku rasa maybe one of the best captain since post Sir Alex Ferguson era. Sebab selain benda tu, yang betul-betul beli impak dari segi moral semua, tak tahu lah. Ada ke guys yang macam lebih kurang macam ni? Mungkin sebab result tak nampak, so membuatkan kau tak, dia ada tapi kita tak nampak result, so kita macam lupa sekejap sebenarnya tu. Mungkin enggak, mungkin aku salah. But other than that, Bruno lah guys. Bruno Mamat ni, dia macam Bruno ni player yang macam Robertson lah. And kalau dia tak main untuk team kau, kau sikit acting dia. Tapi kalau dia main untuk team kau, kau memang back dia gila-gila kau-kau lah. And macam tu lah. Sebab tu aku rasa, kau tengok lah macam ni lah. Lepas Barca score, aku tengok cara Bruno motivate teammate dia kan? Walaupun Barca score dulu kan? So itu lah captain sebenar kan. Kalau ada sebab, mungkin sebab mungkin Maguire tak ada teruk sangat pun, Ten Hag rasa mungkin. Tapi sebab kan, just sebab kalau dia masuk, dia yang kena pegang armband. So dia sebab takpelah, Maguire duduk bench lah. So mungkin sebab tu juga Ten Hag tak nak pakai. So aku rasa kadang-kadang Maguire memang merunsing kan. Tapi kebelakangan ni style dia buat cameo tak ada lah teruk sangat kan. Tapi mungkin lah sebab tu kan, dia tak nak, aku tak tahu lah kan. But still, dia akan buatkan kita punya Europa League interesting. And at the same time, aku nak tahu lah, tak sabar nak tengok draw. Round 16 draw tak keluar lagi, tak silap aku. Kalau dah keluar, korang boleh komen lah. By the time video ni, tak silap aku shoot dia tak keluar lagi lah. Komen ke bawah pendapat korang sendiri lah. Korang rasa diorang boleh menang Cordoba season ni ke? Shot sendiri lah.